Pakaian iman, kalau sudah lakukan. Kuatkan iman, apapun kalau landasannya iman, hasilnya aman dan nyaman. Apa tadi? Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Ibu bapak, jemaah, iman itu berarti bergantung hanya kepada Allah. Iman itu berarti bersandar hanya kepada Allah. Kalau bersandarnya kepada Allah, pasti aman, pasti kuat, karena Allah selalu ada. Allah tidak pernah hilang. Bersandar kepada selain Allah, pasti akan jatuh. Karena selain Allah, pasti akan sirna. Selain Allah, pasti akan hilang. Contoh, ngapunten, kula tegaskan iki nyaman, enak, enak. Karena saya bersandar pada kursi. Selama kursi ini masih ada, enak lumbur saya. Tapi misalnya kursi ini dicukur karo wong ketumburi. Mata saya kubur, saya wong gunung. Ya, halo. Halo. Umpama kursi ini kok dipundhut kalau yang ini itu mesti berbelah. Kenapa? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang, namanya kursi. Selama kursi masih ada, hidup saya enak, nyaman, aman. Tapi begitu kursi ini gak ada, saya berbelah. Beda kalau saya bersandar sama Allah, selalu aman, selalu enak, selalu mulia, karena Allah gak pernah hilang, Allah selalu ada. Bapak Ibu, dengan dengan gabet dunia bersandar pada kekayaan, oke, selama dengan bisa sukses dunia ini oke, menggaya dengan, tapi begitu hartamu habis, kekayaanmu hilang, geblak. Nah itu untuk nih jadi sukses mengenai ketemu tonggo datang di Sopo di Tekohi orang Jawa cetak-cetik melaku orang aja hormat terus menggoyong sampai yang bersandar pada pangkat jabatan kedudukan oke, selama pangkatmu masih ada jabatan kedudukan masih dipegang bisa menggaya begini, pensiun purna jabatan habis, pangkat selesai geblak. Ibu jenengan bersandar pada suami karena suamimu keren, gentle, trendy, ganteng, blok-blok, kuning bubur, kuning kulitnya sabun dulu. Suge bisa, oke selama suamimu masih hidup, suamimu masih ada, dirimu bisa berjaya, tapi begitu suamimu mati, geblak. Bawa tapi meneng. Lewe sakit meneng, itu bucu meneng, bersandar pada bucu meneng, selama bucu masih ada, daya dirimu, bucu mati, geblak meneng. Rapi meneng, tau-tau, itu bucu meneng, ngandalkan bucu sandaran kalau bucu meneng, selama bucu muncul udah daya dirimu, bucu mati meneng, geblak meneng. Lewe meneng, itu seorang mayu, itu seger, kembang minum. Kalau bersandarnya kepada Allah kuat, iman itu juga berarti berharap hanya kepada Allah. Allah sekarang mana? Kalau berharap hanya kepada Allah mesti beres. Tapi berharap kepada selain Allah siap-siap kecewa. Gak keinginan Gusti Allah mesti kecewa. Pernyata ulo sering ngalami ngomong abar udah pengajian terus udah pake tadi maksudnya kebohongan itu merasa rapat orang-orang bicara itu bih maksudnya itu ulo harus kita orang usaha sarapan atau samangan mengenai konglomerat itu keimanan. Langsung juga ke panggung. Mau ini
Berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Kadang ngapi wong jagane dibalu siapi karo wong mesti kecewa. Berharap kepada manusia itu sering kali air susu dibalas dengan air kubah, ditulung malah dikei api rokok. Kau yang mulai, kau yang mengasihi, kau yang berjanji, kau yang tidak nasib, tidak nasib. Maka ibu sebagai istri dengan jangan terlalu berharap sama suami. Jadi, bapak sebagai suami jangan terlalu berharap sama istri. Jujur sebagai suami, saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Berharap pada kecewa. Banyak orang tua yang kecewa karena terlalu menaruh harapan pada anaknya. Ada anak yang digadang-gadang, wah ini nanti investasi di masa depan, tempat bergantung dari tua. Nanti kalau saya sudah tua akan ngeyer anak saya yang ini. Digadang-gadang orang karu-karuan, dibiayai sekolah yang mulai kos maung-maung kelingkup TK sampai perguruan tinggi. Biaya 6 miliar. Sekolahnya favorit dong lagi. Karena harapannya itu tadi sukses berhasil, anaknya dari sarjana lengkap, pinter renteng-renteng, prof, pinter, IR, izinnya dong, yang akan suratom sakin suratom ini, ini jangan kita lihat MPDI, MHI, MN, MH, terakhir BH. Ambil bawahnya tiba. Anak dapat pekerjaan, wah hilangan rasa, gajinya besar, akhirnya nikah, punya istri. Rumah tangga sendiri, kue rumah dewe, kino-kino, anak kue mending ke wong tuane apa bujune? Untuk wong bujune kalau wong tuane tukaran patu pikiran, anak kira-kira bilani wong tuane apa bilani bujune? Apa bantul buanda, kongsol, bujune kalau anaknya kelelep karo megak-megak, bujune kalau wong tuane kelelep karo megak-megak, kira-kira yang dituruhi disini wong tuane apa bujune? Itulah nasib rumah. Kalau terlalu berharap kepada anak, apalagi punya anak semuanya berprestasi, jadi orang tua di masa tua harus siap hidup sendiri. Apa yang punya anak kok semuanya pintar, semuanya berprestasi, orang tua di masa sebelumnya harus siap-siap mandiri. Karena anaknya berprestasi semua, tugasnya luar kota semua, promosi rambut buang-buangnya. Dua anak itu sukses kabel, pintar kabel, berprestasi kabel, luar dulu kabel di Indonesia. Bapak ibu ini kondotuane, bunyi-bunyi tani wong loro, lele wong loro, yang jenis wong loro, paku wong loro, kok beresek bareng di belakang. Lu yang mau anak bunuhi, ojo dibenci, apalagi dibunuhi. Karena penjenengan gak ngerti, siapa tahu di masa tua penjenengan, anakmu yang bodoh ibu yang akan merawat ibu. Apa coyo? Rontong-rontong senang aku tuh kemari yang sepuluhnya anak SM butuh-butuh. Soalnya anak SM butuh kan orang aja mau bingung. Kalau saya terus jodoh, alhamdulillah anak itu jodoh-jodoh. Bukan kok, jangan dibenci. Butang bodoh ini mulai jiri ke sekolah. Oke, bantu orang tua. Dia lebih suka belanja daripada belajar. Lebih senang mainnya gambar di bangunnya sekolah. Kenapa? Wah, saya kan bantu orang tua yang tadi biar orang tua yang pasar siap ngeterke. Orang tua harap sambal bibit siap ngeterke. Orang tua harap apa jadinya belum siap ngeterke. Harap silaturahim siap ngeterke. Harap buah, harap melakukan itu. Harap kondangan siap ngeterke. Harap resepsi siap ngeterke. Orang tua ini omnang dengan rumah sakit kerumunan siap membeli ikhlas tanpa stres. Kalau senang deh, itu kacang, itu roti, itu berprestasi ini BA kadang-kadang TT. Maaf ya, Mang, enggak bisa nungguin Mama di rumah sakit karena ada rapat mendadak. Sekarang saya pindah juga, sekarang saya jadi camat di Papua.
goblok banget. Itu kalau terlalu berharap kepada manusia, maka berharap hanya kepada sekarang kita mau memasuki bulan Ramadan. Aku naik daerah Itik Mawon. Ramadan itu bulan yang dijadikan Allah sebagai wasilah untuk mengangkat derajat. Yang kaget itu kemungkinannya tiga. Pertama bangun, kedua ngantuk, ketiga terpesona memandang jarak. Pokoknya perhatiin dong. Ramadan itu ulang sing gate wasilah Allah harus mengangkat derajat menungso setinggi-tingginya sampai pada derajat yang tertinggi namanya derajat takwa. Allah silakan orang. Kan manusia itu levelnya ada lima. Muslim, mu'min, muhsin, mukhlis, muttaqi. Tingkat terendah itu Islam. Atasnya iman. Atasnya lagi ihsan. Atasnya lagi ikhlas. Dan tingkat tertinggi adalah takwa. Nah, orang takwa ini sing disediakan suargo karo Gusti. Jadi teman-teman yang mencoba ayat Al-Quran itu harus bahas suargo mesti mu'iddat lil-mut. Disiapkan yang ngomong-ngomong sing takwa. Nah, jadi takwa itu dalam pengertian yang sederhana sering disampaikan oleh para khatib ketika khutbah. Intizalul awamir wajtinabun nawahi. Intizalul ma'murat wajtinabun manhiyat. Jadi kita harus menempati hati ini ngelakoni sekabiani perintah, ninggalkan sekabiani larangan. Para bapak, para ibu ngapunten yang mengakoni perintah itu gampang. Sing angel ini sekabiani perintah. Monggo takwa itu dengan bu sekabiani ngomong alam itu dan istimewa itu. Nek mengin gak larangan enteng. Sing abu ini sekabiani larangan. Lakukan takwa itu orang yang ngelakoni perintah ninggalke larangan ini ngelakoni sekabiani perintah ninggalke sekabiani larangan. Tapi si suaranya, halo, ayo lebih dimaksuri. Kapan orang dijawab, bantuan tak tidak menarik. Penjeningan-penjeningan di luar-luar untuk rakyat ini sampun sakit ngelakoni sekabinannya perintah mau gereng. Sampun sakit ninggalke sekabinannya larangan mau gereng. Berarti penjeningan-penjeningan ini termasuk yang sintakwa mau gereng. Bener, ini orang menjenengkan kalau sekarang mau bunuh mati ini pun pantas melebus suargo kalau bener. Jadi ini sih, saya orang buka itu aku sih rusak tanpa muda. Jadi ini lah dari ini. Penjeningan-penjeningan itu sampun sakit ngelakoni sekabian perintah nama bereng. Sampun sakit ninggalke sekabian larangan nama bereng. Dan maksud penjeningan ini termasuk yang sentakwa nama bodan. Dan bodan termasuk takwa penjeningan-penjeningan itu pantas merubus warga nama bodan. Rusanangan sampun sebaga mau bereng neng sampun jawab sampun neng bereng jawab bereng kilometer bereng tentang ini pun dah kenal kau yang bereng sholat lima waktu tak pantas kok sholat fardu puasa Ramadan zakat fitrah baca Quran bereng ngaji rutin sholat tahajud. Nanti larangan dibantar oleh siapa? Mata ini ngomong. Kebenernya.
Penjenengan-penjenengan ini bidang ke akhirat urusannya dulu saksa mati ya lu saksa mati lu harap dilebohnya suatu nyatanya orang masuk kriteria takwa harap dilebohnya ngerokok ya sholat, ya poso, ya muci jadi saksa mati bingung gimana Ya aku ngerti lek karepe wong bandaran gak dalan suwarga. Mesti ngomong mantap aku nang suwarga bae mesti ngono. Kudu malaikat semuanya dulu sampean ora memenuhi syarat. Wong standarte kudu nglakoni sakabehane perintah ngindakake sakabehane larangan kuwi takwa sing ditakuti suwarga. Lah sampean ora memenuhi syarat sebetulnya ibu merokok mawon nggih. Mesti ra no. Merokok piye aku iki Islam. Aku yang malah Ramadan gak poso, udah masak buka, gue tau ya aku yang masuk Quran, mau pengajiannya apa, dari aku yang kok yang mau masuk gue ditarik infrak, aku yang ngisi aku ngisir, aku mau dapet tarik abe raya malaikat, tapi aku juga dapet tarik abe, aku yang punya matamu malaikat kan nanti dimana sama kamu jujur Allah nanggur jari coba mau ngerti untuk Allah ini nanggur jari untuk mau Allah harus lebih suatu gak ganti gagal bulan gak ganti amal Allah demi Allah orang mengharapkan Allah merdos sepino ibadah Allah sholat Allah kosong Allah ngocok Quran Allah dikir Allah lah bantu Allah yang nyantuni yakin sepino Allah merdos Allah yang merdos sepino tujuh Allah pasien apa mawon sing ngate kula lakon eling kabeh kula eling iku sama iki yo eling dia tau ngomong-ngomong bareng kan aku mau nanya iki kok bae kok sama kula eling kula mau dibalik-balik ngono orang harapan kula iki lho bisa estu abare kula eling sepiro ibadah kula kurang mengertos kepira dosa kula ukurane kula mentos lan kula kurang ngadapan kula bisa aku sae iku kula iku kula kok ora ngerti makanya jangan terlalu pede akhirnya sebelumnya kita dalam kula nah ini omong ini sebuah suara sebuah omongnya suara gitu nah ini omong gue sanggung ibu benteng yang ngerokok makanya gue ngerokok mandu dia yang ngelaku saya ini gue untuk ngomong yang uang sederhana aku mandu bisa di antara benteng yang ngerokok ini sedekah sedekah itu adalah benteng dari api neraka nah benteng ini kuat dan supaya benteng ini kuat bahan-bahannya larang halo jenengan pengen dibentengi sekolah rokok betul? Orang pasti pengen ngomong pengen bebas sekolah rokok betul? Itu dibentengi, lebentengi itu kuat lebenteng itu kuat, larang dibayangin ngomong ini bener satu saja
opah dendeng merasa pengambruk dan tongeng panginan siki ambruk. Untuk punya tongeng juga boleh menang kebangun semua mau kaya pengen tongeng mas panitia nyuruh juga biar menjeminan makanya saya telaten jadi saya telaten nih ojo nganti ono yang kelipatan pokok ngadir kok yang diri kapan gue nyentungi aku tinggal ngadir dan satu gue orang nyentungi jeduh gak sih komannya yang ibu-ibu kok ngalungi gede bilangnya oke korotan salah ngadir masjid kok gomel dan gede kayu mangana masjidan dua penempatulah dan berjana siapa yang ikut berkontribusi membangun masjid berapapun nominalnya syukur-syukur oke karena Allah maka akan dibangun dan istana mudah di surga. Ayo saya siap 2.000 5.000 buat boke itu kan ada nanti minimal saya katanya. Ayo ini untuk ditontoni Pak Tama Gisel. Gak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Selain kuasa ibadah apapun bisa ketahuan, bisa dilihat orang, Bapak Ibu. Dengan sholat banyak orang yang lihat, bisa dilihat. Dengan baca Quran banyak yang lihat, bisa dilihat. Dengan sedekah, banyak yang lihat. Kayak saya tadi dilihat orang banyak. Berada di rumah kebak. Jenengan tidak umroh, tidak haji, ya ampun melunya terke, perlu ngabeh. Tapi jenengan puasa, enggak ada yang tahu kecuali jenengan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus, kira pangapunten pangapunten ya. Pura-pura sholat mesti konangan. Iya, pura-pura sholat. Sholat kok pura-pura lagi? Omong gerakannya bisa 6.
mesti konangan. Pura-pura sodako, mesti konangan. Kaya kula ini kok Allah, kok pura-pura, ada pemenang. Mesti konangan. Halo. Pura-pura haji, lu ngomong nyambi. Haji kok pura-pura, lu ngomong nyambi. Orang iso, neng pura-pura koso, orang nggak konangan. Iso. Aku lagi dulu, bisa ngurin lagi. Kau pengen pura-pura koso gampang. Kau mau tentu kau ngomong, lambimu sapi sih dari. Kau nek ulu kalau di paling ibu yang sini sini. Ibu pengen ngurin apa antus? Terus midam itu, nanti kalau makumu sempoyongan. Kapan kena angin, gendeng, gendeng. Pura-pura koso. Sempurna nih. Maka ibadah selain puasa itu bisa dinilai. Tapi kalau puasa nggak bisa dinilai. Sholat bisa dinilai. Wah, itu orang sholatnya khusyuk. Kok tahu kalau sholatnya khusyuk? Dari gerakan-gerakannya, dari bacaannya. Oh, letak di dalam ikhram khusyuk. Kami melunggar-lunggar. Wow. Dan kukuk. Bisa dinilai. Oh, itu sholatnya gak khusyuk juga. Oh, sholatnya layangan khusyuk. Bisa dinilai. Kamu kan? Halo? Dekir bisa dinilai. Baca Quran bisa dinilai. Tuh, baca Quran yang masih kau tahu. Dari bacaannya, tajwidnya, pasal tujuh hurufnya. Bisa dinilai. Sedekah bisa dinilai. Orang itu ahli sedekah. Dari mana menilainya? Ya, dari seringnya dia mengadakan amal, mengadakan kegiatan sosial. Dari nominal yang dikeluarkan. Kalau ada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, efek imam besar dunia, dia nyumbangnya selalu paling banyak, bisa dinilai. Haji bisa dinilai. Pak, bapak kaya haji ini mabrur. Kamu ngerti, dari mana penilaiannya? Dari perubahan perilakunya menjadi jauh lebih baik daripada sebelum haji. Biar tak dunia haji, berdiri orang-orang, soal ini dari ngomong. Biar tak dunia haji, sholat itu orang-orang gak mandi masjid, dia di Jumatan. Kondur sakit haji, sholatin Allah itu terang terus mabur-mabur. Lu, masih haji situ hari lainnya, orang di rumah itu dikasih mabur-mabur. Bisa dinilai kok. Halo. Alhamdulillah, dulu sering sampaikan kritikan itu. Tandanya jamaah haji itu kadang bergerak. Ketika masih menjalankan ibadah haji di tanah suci sana, sholatin jamaah, sok kebira kamu. Membuat kepirna, lagi kepokat, ada nih orang tanah suci, nih barang pulang kembali ke tanah air, rumah ada nih malah udah kolong. Arah makannya mesti tanah air kan pembelan. Rumah tapak baru, mengalami mengenai oke. Halo, bisa dinilai, sholat bisa dinilai, khusyuk atau tidak, sholat kok bisa dinilai, banyak atau sedikit. Baca Quran bisa dinilai, fasih atau enggak. Haji bisa dinilai, mabur atau tidak, tapi puasa enggak bisa dinilai. Biar ada harap nilai yang kosong. Wah, ibu yang kan, nanti kosong kan. Kok ngerti? Kok ngurung? Kurung tak ruang, kok nanti kosong. Kadang-kadang kurungnya nanti kok disini dulu. Nanti kok sudah murah disini dulu, dikira sudah murah atau kosong. Good. Masih di ahli poso, kok ngerti? Lakunya mengiring-ngiring. Tidak perlu ahli poso, kesilio-silio. Maka dari sini melahirkan keikhlasan. Kok amal ikhlas, maaf. Kayak jenengan, maaf-maaf. Kalau jenengan lah, kobil hajar. Kalau jenengan lah, BAP. Kalau jenengan lagi beraktivitas di toilet. Kalau kamu di WC, itu ikhlas. Gak pengen dilihat siapapun, gak pengen didengar siapapun. Jelas? Bagi berangkat, yuk buatin kondol soko-soko, buatin gawe pengumuman. Oh, no, orang harus ngising gawe pengumuman. Pengumuman, nanti jam 9.30 menit, saya akan ngising. Dirahasiakan, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kelihatan orang. Begitu masuk pintu, begitu perapat, jubret. Jangan sampai ada lubang sedikit apapun dan bisa dihinten dari jarak. Bukan yang mau nantinya.
dikasih dengan rusuh. Oh, kita buntah. Duduk, langsung keran air dibuka, biar suara nekbat terbusuk-busuk-busuk, dan tidak terdengar bunyi pet. Jangan sampai amal itu didengar orang, itu amal rahasia. Walaupun mentunya alat, kalau ada lampu makan jemur tuh, entah tak kira-kira. Alat, orang tersambat, waduh. Jangan sampai ketahuan orang, jangan sampai kebenaran orang. Walaupun suasana gak nyaman, pesing misalnya. Lebih membuat orang yang sambat, tiba-tiba pesing. Ditahan, jangan sampai kebenaran orang. Kemudian pula selesai, tawi bersih, keluar. Kita tutup rapat mulut kita dan tidak menceritakan kepada orang lain. Oh, nak orang rapi pesing, gak ada cara keluar. Ya, aku mau menutup itu. Sebenarnya bawa-bawa, saya berarti mau putar uang mesin gitu tak ditakai kemudian mesti sumbangannya paling agak atong sumbangannya paling agak atong sumbangan aku rokoknya kemudian dalam hiburan bisa buka di channel YouTube. Aku punya channel YouTube sekarang namanya Anza Channel Kaha Anwar Zahir. Anza itu singkatannya Anwar Zahir. Jadi Anza Channel Kaha Anwar Zahir itu channel resmi saya. Yang selama ini dengan melihatnya bukan dari channel resmi, ganti. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampean mulai aku ngomong share, subscribe, sampean asyik masih. Channel saya Anza Channel Kaha Anwar Zahir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Dengan teman-teman sudah tahu, sudah membuat saya dengan senang hati. Atau ada putra-putrinya, keponakannya, keluarganya, terlebih yang do'afa, yang fakir miskin, yang yatim, saya akan dengan senang hati menerima. Sementara lembaga pendidikan dan malnya baru MTS dan MA. Jadi lulus SPMI atau lulus SMP MTS, kalau kepingin dipondokkan ke pesantren kami, fadar-fadar, mohon. Ya, pulau gratis buat tulisan dalam sumbangan Pak Tuhan. Yang cukup ini insya Allah cukup. Atau disuruh semuanya, kalau ada sumber diadakan berbeda kita menumbang lagi. Kalau ceramah saya masih jangan berkata-kata ya, silahkan diundang lagi. Segala salah dan hilang saya Anwar Zahir dan baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panitia, saya turun dari panggung langsung mohon diri, langsung turun pamit. Berantem tersebar di wajan agenda datang kemarin. Bapak Ibu dengan bagian-bagian agen ngajir kemarin monggo malahan sebut dong. Harusun semuanya tetap jaga kesehatan, jaga kondusivitas lingkungan. Ayo berbagi yang menggunakan suyo masalah manfaat berkah ini untuk jawab-jawab dalam balik-balik Tapi kebenaran yang begitu yang masih harus dilakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.